Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CPA Sadar. Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CPA Sadar. Oke teman-teman. Nah, di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan April menjelang hari raya. Nah, ini yang menantikan predator sultan. Nah, yang udah berbulan-bulan lamanya, hampir setengah tahun udah kehabisan stok, sekarang udah ready kembali. Nah, ini dia penampakan terbaru dari predator sultan. Mantap sekali teman-teman. Jadi ini penampakan terbaru dari predator sultan. Nah, seperti ini. Mantap sekali. Nah, ini mau kita bahas speknya. Jadi biar teman-teman yang dulu belum tahu spek jelasnya, nah langsung kita kasih tahu spek jelasnya dari senapan angin PCP Bocap Predator Sultan. Mantap sekali ini ya teman-teman. Oke, sebelum saya bahas dari mulai segi laras sampai popernya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dulu biar CPA Sadar tambah maju, tambah sukses buat kalian semua. Oke, mantap sekali. Oke teman-teman, nah untuk senapan PCP Bocap Predator Sultan ini, nah ini masih menggunakan, ya masih menjaga kualitas larasnya. Ini masih menggunakan laras Polymax. Mantap sekali ini laras Polymax. Pasti teman-teman sudah tahu betapa mahalnya laras Polymax dan betapa bagusnya akurasi laras Polymax ini. Oke mantap. Untuk jarak tes akurasi 70-90 meter, wah gampang sekali kalau pakai Predator Sultan ini teman-teman. Oke mantap sekali. Ini panjang larasnya 65 cm, OD 13, alur 12. Mantap sekali. Ini panjang larasnya 65 cm. Oke, laras Polymax teman-teman. Larasnya saja uang hampir 1 jutaan. Mantap sekali untuk senapan ini PCP Bocap Predator Sultan ini. Oke teman-teman, mantap sekali. Terus di depan sini juga udah ada terdapat manjil senapan atau pengganti peredam atau penutup laras. Oke mantap sekali, ini penutup laras. Kalau pengen suaranya keras seperti ini, nah, coba saya tembakkan. Ini angin masih 2000. Wah, mantap sekali teman-teman. Oke, joss sekali, mantap betul, keras sekali. Wah, sampai kaget saya. Ini setelan, hampir setelan full power ini teman-teman. Mantap sekali. Kalau dipakai peredam nanti dapat peredam mode 38. Wah, senyap sekali teman-teman. Nah, nanti peredamnya peredam bonus, peredam mode 38. Sudah kita setel juga dari sini. Pokoknya sampai sana tinggal pakai saja. Mantap sekali teman-teman. Oke, kita lanjut ke tabungnya. Nah, ini tabungnya udah ada grafir tulisan nama Sultan. Oke, pokoknya ini yang punya ini, wah, bisa dianggap namanya Sultan. Nah, ini harganya memang cukup lumayan jos, tapi juga kualitasnya menjamin. Oke, terjamin jos, akurasi terbaik pokoknya. Mantap sekali. Ini tabungnya menggunakan tabung Venom. Ini import dari China ya teman-teman. Mantap sekali. Ini tabung 500cc. OD-nya kalau diameter luarnya besarnya itu OD 60. Nah, kalau tabung 500cc itu OD-nya, diameter luarnya OD 60. Mantap sekali teman-teman. Oke, ini untuk kapasitas anginnya, aman angin di 2700-2800 PSI. Untuk jumlah tembakannya, kalau buat setelan small game itu bisa 40-50 kalian. Itu kalau buat small game, buat buruan-buruan kecil gak sampai full power. Kalau sampai full power itu biasanya kalau jumlah tembakannya memang agak sedikit, di 20-30 kalian. Berarti itu angin sampai 1500 atau gak 2000 PSI segitu ya teman-teman. Karena kalau sampai habis itu wah berbahaya. Kalau jenis PCP, kalau bagi jarang ini itu berbahaya sekali, karena bisa terjadi jadi
bocor dari valve-nya. Seperti itu ya teman-teman, pokoknya dijaga kapasitas anginnya. Kalau gak buat nembak, gak buat hunting, bisa disimpan anginnya 1000 lah minimal, atau gak 500 PSI, pokoknya ada angin yang tersisa. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sebelum kirim juga kita ada anginnya minimal 1000 atau 2000 PSI. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tabungnya aman anginnya 2700-2800 PSI. Mantap sekali. Oke, untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Ini dicopot nanti, tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk manometer, nah ini sekarang berada di chamber. Dulu ada di sambungan antara chamber atau tabung, ya sekarang udah manometernya ada di chamber. Mantap sekali. Jadi kalau pengen pasang regul, nanti manometernya ada di bawah. Jadi mantap sekali, tinggal regulnya ada di sini. Kalau yang pengen nambah regul juga bisa kita setel dari sini. Seperti itu ya teman-teman, mantap sekali. Oke, untuk chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7. Nah sekarang saya mau jelaskan dari chambernya, soalnya chamber ini pernah ada yang menduplikat, pernah ada yang niru teman-teman. Jadi ini memang agak dibentuk lebih gimana ya dari yang lain, soalnya Predator Sultan ini kita yang buat, kemarin ada yang menduplikat chambernya, bentuknya sama. Jadi kita agak dibedakan chamber dari CPA Predator Sultannya, jadi agak lebih ditebelin dikit, dan juga variasi bentuk chambernya agak beda sekarang teman-teman. Oke, ini chambernya agak lebih tebel sama Predator Mahameru, tebelnya sama. Mantap sekali teman-teman, soalnya sekarang banyak ada yang niru. Nah kalau senapan bagus, wah pasti ada banyak yang niru. Tapi ini mungkin yang teman-teman seperti itu, nah bisa buat variasi chambernya yang lebih beda lagi ya teman-teman, yang suka lihat barang yang udah di promosikan di, seperti contohnya saya sadar. Nah itu ya seperti ini, mantap sekali. Untuk Predator Sultan kami seperti ini ya teman-teman, ori dari CBA Sadar, ada tanda Ubi Ultimate-nya, mantap sekali. Ini ada grafiran Sultannya, wah pokoknya ini ganteng sekali teman-teman. Untuk bentuk senapannya mantap sekali. Ini dan sokokan bisa kanan dan juga bisa kiri, dikarenakan Predator Sultan ini dia udah full CNC, udah full stainless. Mantap sekali, ini elemen full CNC, full stainless. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever, jadi mudah sekali, mantap banget. Untuk safety triggernya ada di trigger, ini triggernya udah menggunakan trigger match. Oke, kalau didorong ke kanan seperti biasa langsung otomatis ngunci seperti ini, mantap sekali. Oke, untuk letak magazine dan juga single shot berada di sini, mantap. Nanti dapat magazine bonusnya, magazine CNC, pokoknya mudah sekali kalau pasang magazine CNC teman-teman. Oke, mantap sekali. Pokoknya magazine udah kita setel, perden juga udah kita setel dari sini. Oke, untuk popor lipatnya ini dibuat agak ramping seperti punyanya Predator Zombie. Nah ini agak ramping untuk popor lipatnya, mantap sekali, agak lebih kecil. Nah kalau Mahameru kan besar, ini ada setelan powernya di dalam sini teman-teman, mantap banget. Oke, nah, terus untuk popornya menggunakan popor cangkul maju mundur. Nah ini bisa maju dan juga bisa mundur, encryptnya pakai encrypt ori karet, mantap sekali. Oke, untuk senapan ini PCT bocah Predator Sultan ini, pokoknya teman-teman jadi udah tahu ya speknya. Dari larasnya, chambernya ini dibuat agak beda sekarang, agak lebih tebel dan juga bentuknya agak beda seperti itu teman-teman. Oke, dulu pakainya rel sikat ini, sekarang ada dipakein ini, ada rel di atas ini, bisa rel 11 atau 12, ini dicopot juga bisa, nanti dipasang di bawahnya ini menggunakan rel di kaki ini. Seperti itu ya teman-teman, jadi ada dua rel di kaki ini, bisa kalau teman-teman yang udah punya di kaki ini dipasang di bawahnya. Kalau yang ini bisa, kalau yang belum gak punya di kaki ini ribet,
bisa apa langsung pakai teleskop, baik kecil, besar, bisa semua, yang penting realnya 11 atau 12 semua. Mantap sekali seperti itu teman-teman. Oke, ini udah tahu semuanya ya. Buat teman-teman, speknya larasnya masih orisinil, laras Polymax. Ini baru jadi semuanya, rakit banyak banget ini teman-teman. Nah, mantap sekali untuk Predator Sultan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke harganya. Untuk harga Predator Sultan ini dibanderol dengan harga promo sekarang, harganya promo free ongkir bulan Ramadan. Nah, masih angan-angan, masih mau menjelang hari raya, tinggal beberapa hari saja. Ini promonya 5.500 free ongkir. Nah, mantap sekali, udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Mantap sekali teman-teman. Oke, untuk senapan ini bocah Predator Sultan ini harga 5.500 free ongkir, kecuali dua wilayah, Papua sama Maluku. Mantap sekali. Dan untuk senapan angin bocah Predator Sultan ini popernya cangkul semua ini teman-teman. Mantap sekali. Ini laras 65 ya. Oke, harganya diingat-ingat, harga 5.500 free ongkir, bonusnya yang tadi saya sebutkan. Oke, untuk Predator Sultan ini ada dibuat dua varian. Nah, saya tunjukkan varian yang pecinta bugel, saya tunjukkan. Nah, ini yang suka laras-laras pendek, suka yang agak kecil dikit, nah yang lebih enteng. Ini ada yang laras bogel panjangnya 55 cm. Mantap sekali, ini larasnya panjangnya 55 cm. Untuk larasnya juga menggunakan laras Polymax, terus chambernya juga sama ya tadi, ya beda panjang sama pendeknya saja. Untuk harganya juga sama, ini harganya 5.500 free ongkir. Nah, mantap sekali untuk yang bogel seperti ini larasnya panjang 55 ini. Pokoknya varian bocah Predator Sultan ini ada beberapa macam varian teman-teman. Pokoknya nanti langsung saja di WA nomor admin saya, ada varian warna kuning, hijau, dan juga merah. Yang kuning sama hijau kayaknya ada satu, yang kuning satu, yang hijau satu. Nah, pokoknya nanti cepet-cepetan, nah soalnya warna kayak gitu, wah susah sekali. Ready banyak warna hitam, sama biru, sama merah. Oke, mantap sekali. Yang pecinta bogel, ini juga ada yang laras bogel. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk speknya juga sama kayak yang Predator yang larasnya panjang, cuman beda pendek sama panjangnya saja untuk larasnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, seperti itu ya teman-teman. Bentar lagi udah hari raya. Saya mau ucapkan minal aizin wal faizin dulu buat teman-teman. Semoga kalau saya ada dosa sama teman, pasti semua manusia ada dosa ya teman-teman. Apalagi kalau saya balas chatnya agak lama atau ada salah paham, mohon maaf ya teman-teman. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya pamit undur diri dulu. Berjumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam berbagi, salam sehat. Dan di CV Asetor, fokus senapan angin terbesar kedua dunia. Senapan angin, senap CV Asetor.